Saya hanya ada message ringkas kepada semua yang hadir. Dengan apa yang berlaku dalam negara kita, order kapal 6 bilion kapal tak sampai. Apa yang berlaku dalam negara kita, rasuah sudah menjadi sistemik dalam negara kita. Dan untuk kita memastikan kita dapat selamatkan negara ini, message saya adalah mudah malam ini. I have a very simple message for all of you tonight. The message is clear. Untuk selamatkan negara ini, saya menyeru kepada semua, ayo kita bersatu padu sebagai rakyat Malaysia. Selaku pengerusi Pakatan Harapan, saya diberi penghormatan untuk memimpin Pakatan Harapan bersama rakan-rakan dari DAP, dari Amanah dan juga dari PKR. Kami bagi tahu kepada seluruh rakyat Perak apa yang istimewa tentang Pakatan Harapan. Kita telah buktikan semasa kita jadi kerajaan dan selepas berlakunya langkah Sheraton, hingga saat saya berbicara sekarang, saya menyatakan Pakatan Harapan konsisten untuk memastikan seluruh kaum, bangsa, keturunan dan agama duduk bersatu padu demi negara ini. Saudara-saudara, saya orang Melayu, tapi saya akan menentang orang Melayu bukan kerana mereka Melayu. Saya menentang orang Melayu, pemimpin Melayu yang rasuah. Saya akan lawan. Rakan saya yang berhormat YB Ngakomeng, seorang berbangsa Tionghoa, seorang keturunan Cina, tetapi saya yakin beliau bersama saya akan menentang kaum Tionghoa, akan menentang kaum Cina, di mana pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin yang rasuah. Pasti dia akan lawan. YB Sivakumar berbangsa India, keturunan India, saya juga yakin beliau bertungkus lumus melawan kaum dia, bangsa dia sendiri, tetapi dia lawan mereka dari pemimpin-pemimpin orang India yang rasuah. Jadi kita disatukan, saudara-saudara. Siapa kata rakyat Malaysia ada India, ada Cina, ada Melayu? Rakyat Malaysia adalah rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia, tak kira keturunan, tak kira kaum, tak kira bangsa, akan bersatu padu menentang perasuah-perasuah, perompak-perompak harta negara. We are united against corruption, against corrupt leaders. This is the strength of Pakatan Harapan. Saya dulu Menteri Agama. Saya jaga agama Islam. Tapi saya kata kepada kerajaan waktu itu, Pakatan Harapan, agama Islam bukan agama yang hanya untuk orang Melayu, hanya untuk orang Islam.
tetapi agama Islam menjaminkan kehidupan yang aman damai dalam semua agama, semua keturunan, semua kaum dan semua bangsa. Sebab itu saya kata kepada tuan-tuan, di atas cita-cita inilah maka kita ini Pakatan Harapan diuji. Kita have to go on. We have no choice. Dan saya yakin in the coming election, I hope every Malaysian, regardless of their race and religion, we all Malaysian will come out to vote and choose the future of this nation. Saya faham ada orang marah. Dia kata tak payah sekarang, oh saya tak percaya orang politik. Ada orang kata itu macam. Tapi saya mau kasih tahu semua kawan-kawan ini malam, bukan semua orang politik jahat. Setuju? Bukan semua orang politik suka lompat. Setuju? Bukan semua orang politik rasuah. Setuju? Jadi, kalau kamu kata semua orang politik sama, saya kata kami Pakatan Harapan tak sama macam orang politik yang lain. Give us the chance. You have given us the chance. Tapi kerana langkah syaitan, runtuh kerajaan. Tapi hari ini, the people can make the choice. Dia boleh buat comparison. Mana yang bagus, mana yang tak bagus, mana yang lawan rasuah, mana yang rasuah. Oleh kerana itu, saya yakin ahli-ahli politik dari kalangan pimpinan Pakatan Harapan, mereka walau diberi tawaran duit ringgit, kedudukan dan pangkat, mereka tetap kekal untuk kembalikan mandat rakyat. Oleh itu, percayalah kepada kami dan kami bagi jaminan kepercayaan itu akan kita kembalikan untuk kebajikan rakyat. Tuan-tuan, saudara-saudara, saya tak mau bercakap panjang. Cukup sekadar mesej saya yang ringkas. Let us unite to save this country from corrupt leaders, and all Malaysian can do it for the future of this generation. Thank you very much. Kamsia, Sisene, Rombenandra. Terima kasih bagi pihak Pakatan Harapan. Tahniah kepada DAP Negeri Perak.